HR ni busy sangat ke sampai tak boleh reply email? Untuk pengetahuan korang, HR bukan sahaja kerja untuk ambil korang bekerja. Dia ada lagi job scope lain selain daripada yang korang tahu, interview dengan buang orang kan? Okay? Kita akan share dengan korang apa antara job scope yang HR buat dekat company. Okay, yang pertama, for sure lah dia akan uruskan segala aktiviti yang berkaitan recruitment. So, pengambilan kerja. Termasuklah dia buat iklan pengambilan kerja, tapis talent-talent ataupun calon-calon sebelum bawa ke interview. Bila HR lepas interview, baru dia akan pergi next level untuk dia punya leader ataupun section leader semua tu. Lepas tu baru ke boss, baru decide untuk terima anda bekerja. Yang kedua, antara tugasan HR juga adalah menguruskan staff development. So, bila staff development ni, dia perlu handle dari sudut career growth staff. Maksudnya, okay, kalau staff macam tu, kita nampak dia ada potensi ke tempat lain. Okay, so sebab itu ada setengah company, HR buat personality test kepada staff. Sebab apa? Dia nak tahu staff dia ni betul ke ini yang job scope yang sesuai dengan dia? Ke ada job scope lain yang lebih sesuai? So, itu antara apa yang HR buat untuk dia filter staff semasa supaya berkaitlah kerja yang dia buat dengan personality dia. So bayangkan, kalau kita dah hire orang tu, okay, kita hire dia disebabkan dia punya education background dan sebagainya. Bila bekerja, tak seperti yang diharapkan. So bila kita check balik, sebenarnya dia ni minat kerja-kerja outdoor. Tapi bila dah di-hire tu, dia kena kerja menghadap komputer dalam office. So benda tu akan menjatuhkan potensi dia ataupun kita tak nampak potensi dia. So ini antara tugas HR untuk pastikan potensi semua staff ini berjaya kita congkil untuk company jugalah. Dan yang ketiga, antara tugas utama HR ni juga adalah untuk memastikan kebajikan staff dan kalau ada isu-isu yang berkaitan dengan staff. Macam kita kalau kat sekolah ke, kalau kat universiti ke kan, kalau ada masalah ke, ada macam tertekan ke, mental health ke kan, ataupun kita sakit ke apa, mesti kita jumpa counselor kan, kita selalu jumpa counselor. Sama juga konsep dia kalau dekat company. So dekat company, tak semua company ada counselor. So apa yang boleh kita buat? Kita pergi ke HR. Sebab itu pun antara tugas HR untuk memastikan kebajikan staff. So, contohlah kalau korang apply kerja dan sebagainya, lepas tu tak dapat feedback daripada HR, janganlah terus kecam HR, kata macamlah banyak sangat kerja dia tu, dah tak nak balas reply email apa semuanya. Tak, memang ada banyak kerja lain. So, kalau korang yang nak minta kerja ataupun baru lepas attend interview, nasihat saya, apa yang korang boleh buat, make a phone call dengan HR. Mungkin dia terlepas pandang email ke, ataupun mungkin dia tak sempat lagi nak contact ke. So why not call dengan harapan dia akan bagi jawapan, sama ada dia suruh tunggu dulu ke ataupun dia cakap je terang, anda minta maaf tak dapat. So bolehlah kita move on. Okay?